Jadi hari ininya kita akan sambung baca bahagia taman ni. Dan juga ada beberapa buku taman ni sebenarnya. Bahagia ni lah. Makna-makna amar yang lain yang bukan makna untuk tolak, bukan untuk minta. Jadi ni makna amar bukan untuk minta. Makna amar bukan untuk minta ni dia ada beberapa lah. Antaranya dia sebut sini, dia kata nombor satu, nak royak haru, nak royak boleh, nak royak tidak salah. Wa iza halaltum fastadu. Bila kamu berihlal, berburulah. Berburulah tu maknanya boleh berburu. Jadi, lepas tu yang kedua, tahdid. Tahdid tu maknanya untuk ancaman. Nampak kat ni? Okay. Tahdid tu untuk ancaman. Ancaman kata, apa dia ni? Macam kalau kita kata, suruh dia buatlah. Buatlah apa dia nak buat. Ikut demo lah, kita kata gitu. Itu ayat lebih kurang makna dia ada ancaman juga sikit sebanyak. Dan lepas pada tu, dia kata untuk ta'jiz. Untuk ta'jiz tu nak suruh apa dia? Biar orang dengar tu jadi lemah. Jadi nak orang kata dia lemah. Tak boleh nak buat. Buat marilah surah supa dengan dia. Surah tak supa dengan dia. Jadi tak boleh. Bila tak boleh tu, jadi perintah kita suruh tu jadi dia tak boleh buat. Maknanya dia lemah lah. Dia lemah. Nombor 4-nya untuk tazkir. Tazkir tu untuk mengejek. Nombor 5, ihanah untuk menghina. Nombor 9, taswiyah bainal amroin untuk menyatakan persamaan antara dua perkara. Untuk koyak sama. Apa dia ni? Kamu infak ke tidak infak ke? Dengan secara rela ke tidak rela ke? Tidak diterima. Okay. Nombor 7, untuk tamanni. Untuk menyatakan tamanni, harapan. Dan juga cita-cita. Okay. Jadi, contohnya, dia kata, ya mari syair daripada Umrul Qais. Dia kata, ala ayyuhal laylu tawilu alan jali, bisubhin wa mal isbahu min kabi amsali. Jadi, dia kata, wahai malek yang panjang, alan jali, tak si ke gi, tak si ke injilat, tolabul injilat. Injilat tu maknanya gi lah, ataupun hilang, ataupun apa dia kata-kata, berambus, berambus. Tidak mahukah kamu balik ataupun hilang gitu. Bisubhin dengan marinya waktu pagi, dengan marinya pagi. Wamal isbahu minka bi amsali, wamal isbahu minka bi amsali. Dia kata pagi itu tidak sama denganmu malam itu. Dia kata laisal murad talabul injila anil lail. Benarnya dia bukan dia bukan minta suruh malam itu hilang. Li'annahu laisa fi wus'ihi, kerana dia tak boleh suruh malam itu hilang. Kerana dia tak boleh buat wi malam tu hilang. Dia bukan Tuhan. Dia hanya yatamanna. Dia hanya mengharap supaya malam tu hilang. Ni baca dalam Amar Ghairu Talabi muka surat 56. Tarikul Wusul Balagh. Gitu. Lepas tu, dia pun kata
Dia kata lagi nombor 8 yang pula, amar dengan makna doa. Amar dengan makna doa. Doa tu dia minta daripada bawah ke atas lah. Bukan daripada atas ke bawah. Doa ni dari bawah ke atas. Contohnya, firman Allah Ta'ala menceritakan Nabi Nuh AS, Rabbi firli wali wali dayat. Wahai Tuhanku, ampunilah daku dan kedua ibu bapaku. Ampunilah tu tidak makna perintah mesti kena buat dan wajib. Bukan gitu. Bukan perintah yang mesti kena buat dan wajib supaya dengan amar biasa tu. Tak. Ni amar dengan makna doa. Yang gitu. Amar dengan makna doa ni dia tak ada ni. Dia tak ada. Apa dia ni? Hukum amar biasa tu. Yang kesembilannya, iltimas. Iltimas. Iltimas ni kawan dia. Iltimas tu maknanya permintaan biasa lah. Permintaan biasa. Rayuan boleh juga. Tapi kita kata permintaan biasa lah. Permintaan maknanya biasa. Permintaan saja boleh juga. Jadi kalau amar perintah, doa, doalah. Doa tu nampak bawah lagi. Iltimas ni permintaan biasa. Kita panggil minta tolong buat biasa-biasa tu. Panggil dia. Contohnya kita kata kepada orang yang sama martabatnya dengan martabat kita. Kita kata buat go ni buat ke apa lah. Okey. Buat ke apa. Contohnya kita kata contoh. Ingat dia. Tolong ambil air. Gitu contohnya. Jadi tak ada istilah, maknanya tak ada bukan dari atas ke bawah. Maknanya adul amir nafsahu alian, penyuruh tidak merasakan dirinya tinggi. Ni istilah tu maknanya adal amir nafsahu alian, orang yang menyuruh menganggap dirinya tinggi. Jadi ni bukan lagu tu lah, iltimas tu bukan hak kita. Yang kesepuluhnya pula ihtikar. Ihtikar ni untuk menghina. Menghina. Remeh. Gitu. Meremehkan. Contohnya, firman Allah Ta'ala menceritakan cerita Nabi Musa AS. Ulku ma antum mulkun. Lepalah. Gapa. Hakmu nak lepar. Dia royak. Dalam ketika dia perai dengan ahli sihir tu, dia royak gitu. Maknanya perintah dia tu, perintah nak royak kata tak ada belah mana lah. Tak ada belah mana. Tak ada terkesan pun aku. Gitu. Seolah-olahnya gitu. Dan akhir-akhir dah yang ketiga. Yang ketiga tu nombor tiga sebelum ni dia duduk lain. Nombor tiga tu ialah amar ni. As-salis al-amru. Yang ketiga ni ialah amar, perintah. Jadi ketiga habida. Pak kepak pula. Pak kepak ialah nahi. Nahi. Nahi tu maknanya larangnya. Talabul kafi, minta supaya henti, sekat, jangan buatlah gitu. Daripada berlakunya sesuatu perbuatan, istilah tu maknanya dari atas ke bawah, daripada orang yang merasa dirinya tinggi kepada orang yang dia rasa orang itu rendah. Sirah nahi fi'il mudhari' adalah jazam. La jazam.
La nahi menjazamkan mudhari. Ni tengok semula dalam bahagian i'rab, gitulah hukumnya. Contohnya firman Allah Taala, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kata uff. Jangan menyakiti mereka. Wa huwa kal amri fil isti'la. Dia serupa dengan amar juga dari segi daripada atas ke bawah itulah. Ni moga kita duk baca ilmu ma'ani. Jadi makna-makna dia tu makna nak suruh berhenti, jangan buat. Dan istilah saat ini maknanya adan nahi nafsahu alian. Orang yang melarang merasakan dirinya tinggi. Menganggaplah, menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang yang dilarang itu. Okay, seterusnya ialah makna-makna lain. Sebab makna nahi itu saja. Lebih kurang dengan makna amar pun salah suruh buat. Amar suruh buat, nahi suruh jangan buat. Jadi makna lain. Makna lain ni ada. Selain daripada makna kaf tu lah. Makna lain, ghairul kaf. Selain daripada suruh jangan buat tu. Dia kata ada lagi makna lain. Qatus ta'malu siwatun nahi li ghairil kafi. Ada digunakan siwah nahi. Selain daripada makna suruh jangan buat. Berbuat hati apa-apa. Likorinatin. Kerana ada isyarat. Kerana ada korinah. Isyarat. Tanda. Korinah. Tufhamu min siyakil kalam. Yang boleh difahami dari konteks ayat. Contohnya kita tengok. Ayat ni tak sesuai makna jangan suruh buat, jangan suruh berlaku perintah istilah tu, tapi sesuai dengan makna doa, iaitu macam dengan dalam contoh firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Harun alaihissalam, la tusmit bial a'da, la tusmit bial a'da. Dan la tusmit bial ada. Ni surah Al-A'raf 150. Dia kata gila kah? Bukan. Fala tusmit bial ada. Qala ibn umma innal qawma istada'afuni wa kadu yaktulunani fala tusmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qawmi zalimin. Nabi Harun kata, nanti kita bubuh sini, dia kata apa dia, ayat sepenuhnya lah ni, surah apa dia, surah Al-A'raf 150. Wahai anak ibuku, Yabna Umar, Bani Israel memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku ketika aku lari mereka. Jadi, la tushmit bial ada, maknanya janganlah engkau menjadikan musuh bergembira melihat tempelakmu terhadapku. Nah, gitu. Dan jangan masuk dalam orang-orang yang zalim. Okay. Itu ayat makna doa lah. Doa. Maknanya jangan jadi gitulah. Mudah-mudahan tidak jadi gitu. Mudah-mudahan musuh tidak bergembira kerana apa dia? Keadaan kita. Gitu. Contoh yang kedua, bukan contoh, makna yang kedua, makna lain nahi itu ialah iltimas, serupa dengan amar saat ini juga, iaitu makna apa dia ni, bukan daripada orang atas ke bawah lah, tapi daripada apa dia, daripada orang yang sama tarafnya, liman yusawi kan, maknanya sama taraf. La takum min majlisika hatta arja'u ilaika. Maknanya
jangan bangun dari tempat duduk, tunggu aku mari balik. Yang gitu. Jadi ayat dia tu jangan tu jangan tidaklah bermakna perintah pasti dan hara kepada duduk. Maknanya royak biasa-biasalah. Royak biasa-biasa. Suruh dia duduk situ. Jangan gilai. Okay. Duduk situ jangan gilai. Yang ketiganya, Taman ni tu maknanya harapkan benda yang tidak boleh diharapkan lah sebenarnya. Benda tidak mungkin berlaku. Ya Lailatul Ya Naumazul Ya Subhakif La Tatlu'i. Wahai malam, panjanglah. Wahai tidur, hilanglah. Tidur tu maknanya ngatuk. Ngatuk. Tidur. Tidur tu hilang. Bukan tidur tu hilang. Ngatuk tu hilang. Nah, gitu. Sebut malam, tapi maksudnya waktu malam suruh jadi panjang. Malam tu bukan orang. Mana orang yang kau dia. Suruh waktu malam. Suruh tidur. Hilang. Tidur tu tak boleh hilang. Ngatuk tak boleh hilangnya. Jadi tidur tu tidurlah. Ya Subhakif. Wahai subuh. Berhenti. Maknanya jangan mari lagi. La tatlu'i. Jangan terbit. Jangan terbit. Jangan mari lah. Mana dia? Maknanya atamanna adamu tulu'ika. Saya harap kamu tidak terbit. Begitu. Hak saat ni, malam lama lajak nak suruh pagi mari. Hak ni, malam semetan lajak nak suruh malam tu lama sikit. Pagi jangan mari. Gitu. Hak ni suruh lama, ni suruh semetan. Jadi, nak jadikan pening malam. Yang keempatnya pula ialah tahdid. Tahdid ni, ancaman. Contohnya kita kata kepada khodam kita lah, pekerja. Apa dia? Tak usah ikut lah. Arahai aku. Macam dia. La tuti' amri. Maknanya, lau lam tuti' ni, wa'aki buka. Tapi kalau kamu tak ikut sengoti, aku akan denda ataupun balas kamu. Gitu pula. Jadi royak tu royak sebagai ancaman lah. Sebagai ancaman. Maknanya nak suruh ikut lah. Nak suruh ikut. Rupa dengan sebelum ni, dia ada ancaman juga tahdid tu. Dalam amar tu. Mana dah? Ibah tahdid lah. Tahdid dan tahwif. I'malu masyiktum. Buatlah gapo dia kamu nak buat. Makna dia bukan nak suruh buat. Maknanya jangan buat. Hak ni ni tak usah ikutlah arah dia. Maknanya bukan nak suruh jangan ikut. Nak suruh ikut. Gitu. Jadi ni ada selingan. Orang kata orang Cina berhi kecek terbalik. Dia suruh makna jangan buat. Dia lari makna kena buat. Ada kata gitu. Tak tahulah ialah kedok tu. Tengoklah keadaannya. Yang kelimanya ialah doa. Doa tu maknanya larangan. Saat ni bukan makna jangan buat. Larangan tu maknanya doa. Suruh. Mitok lah. Gapa-gapa. Rabbana la tuzigh qulubana. Gitu. Ayat sepenuhnya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan sebagainya. Surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
Innaka antal wahhab. Okay. Ini panjang ayat dia. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah kamu pesungkan hati kami sesudah kamu beri petunjuk pada kami. Limpahkanlah kurnia rahmatmu pada kami. Kamu jualah Tuhan yang berlimpah ruah rahmatnya, pemberiannya. Jadi maknanya, gimana? Jangan pesungkan hati kami. Jadi makna dianya, nahi tu bukan nahi nak banyak kata Tuhan tak boleh buat. Kalau Tuhan nak buat, ikut Tuhan lah, nak buat lagu mana, moga Tuhan berlaku. Tapi kita minta, kita minta. Doa tu ada makna permintaan. Permintaan tu daripada bawah ke atas lah. Doa ni dia daripada bawah ke atas. Ini bawah ke atas. Doa-doa dia tidak daripada atas ke bawah. Atas ke bawah dia jadi makna golain, amar ataupun tahdid ke boleh juga, daripada atas ke bawah. Daripada bawah ke atas ni doa, tamanni. Okay. Nombor lima ni ialah apa dia ni? Bentuk insya' yang kelima. Dia ada istifham, dia ada amar, dia ada nahi. Ni ada nidak. Dia ada tambah ni lagi. Ada ni nidak. Nidak tu ialah talabu ikbali syait. Minta supaya mari. Minta supaya mari. Sesuatu benda menggunakan haraf yang menggantikan tempatnya ada u. Menggunakan ya lah mula katanya. Menggunakan ya. Yang mengganti perkataan aku panggil. Nah gitu. Kan kalau kita belajar dalam bahagian munada, ingat lagi kedai ni. Munada tu asalnya perkataan ya tu adalah ganti kepada ad'u, saya panggil. Nah gitu. Jadi lafzun kana zalikal harfu au takdiran, maknanya ada semerti, ada disebut ataupun takdir. Takdir maknanya mahzuf. Contohnya yajibalu awibi ma'ahu. Yajibalu awibi ma'ahu. Ini ialah dalam surah Sabak ayat ke 10. Surah Sabak ayat ke-10. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wat tayra wa alanna lahul hadid. Okey. Kat sini pula. Dan kami apa dia? Memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia daripada kami, berfirman. Ya jibal awbi, wahai gunung ganeng, ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Ya jibalu awwibi ma'ahu. Awwibi maknanya ulai ucap tasbih. Ma'ahu bersamanya, bersama Nabi Daud. Wattayra maknanya dan burung-burung. Maknanya gitulah juga. Tasbihlah bersama-samanya. Wa'alanna lahul hadid, dan kami melembutkan besi-besi baginya. Okey. Ini surah Sabak ayat ke 10. Okey. Dan hak takdirnya pula maknanya tak ada lah. Tak ada ya tu, tak ada. Yusufu a'rid an haza. Yusufu a'rid an haza. Ni surah Yusuf ayat ke 29.
Yusuf a'rid an haza wastaghfiri li zambiki innaki kunti minal khati'in. Apa dia? Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini. Maknanya, dan kamu, maknanya wahai Zulaikha tu, mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Jadi wahai Yusuf, tapi tak ada wahai, ya tu tak ada, ya tu takdir. Okay. Ha, lupakanlah hal ini. Ini surah Yusuf ayat 29. Saat ini surah Saba ayat 10. Gitu. Sebenarnya ya Yusuf gitulah maknanya. Lepas tu waqad tustamalu siwatun midah ligairi talabin ligairi talabi ikbali syait. Ni ialah makna lain. Dia serupa dengan nahi tu. Yang ada tajuk khusus dah. Tajuk dia besar dekat sini. Ma'anil akhur lin nahi anil kafi. Ghairil kafi. Yang ada tajuk besar. Kalau ni tak ada tajuk besar. Jadi kita tulis lah sini. Ma'ani akhur. Ni ialah bahagia makna-makna lain. Ada digunakan sirah ni tak untuk bukan makna suruh mari tapi suruh ke lain. Apa dia? Macam contohnya, igra. Jadi bahagia-bahagia ni sebenarnya kalau kita tengok, kita masih dengan pernah jumpa masa kita belajar nahu selepas daripada tajuk ni tak, dia adalah tajuk gulain-gulain. Macam dengan tajuk igra, tajuk ikhtisos, tajuk tahzir, tajuk apa dia? Ada lagi apa dia ni? Tawasul apa dia tu? Adalah benda-benda. Jadi macam yang di sini igra. Igra tu apa dia? Igra tu macam goda eh lah. Goda eh. Upe boleh juga. Maknanya benda yang menarik perhatian. Menarik perhatian. Menarik perhatian. Contohnya kita kata kepada man yatazallamu. Yatazallamu itu maknanya yazharu mazlumiyatahu. Gitu. Yang menampakkan mazlumiyah dirinya dizalimi. Gitu. Mazlum tu, mazlum ialah maknanya orang yang dizalimi. Dia tambah ya nisbah mazlumiyah. Apa dia ni? Menampakkan dirinya dizalimi lah, gitu mudah katanya. Wahwa mukbilun ilaika. Dia alah mari ke arahmu. Temu kata, ya mazlum. Maknanya, wahai orang yang dizalimi. Qasadan ila igra'ihi wa hassihi ala ziyadati izharihi zulma zalim. Gitu. Wahai mazlum tu nak terima, wahai orang yang dizalimi, tak berapa sedap sebenarnya. Maknanya aduhai kasihannya engkau. Maknanya wahai orang yang dizalimi. Nah gitu. Kita rayak oh sianya dia. Kita rayak lagu tu tu jadi orang yang sebenarnya tak berapa sia jadi berasa dirinya sia. Nah gitu. Orang yang sebenarnya dia berasa tak ada gapo ni. Tapi moga orang royak oh sianya dia. Dia pula jadi berasa sebenarnya sia juga. Nah gitu. Jadi qasadan ila igra'ihi
kita nak suruh dia nampakkan lagi kezaliman orang yang menzalimi. Gitu. Maknanya nak suruh dia biar jadi nampak kehasian lah. Biar dia tunjuk lagi kesan-kesan dia dizalimi supaya orang tahu dia dizalimi dan supaya orang nampak teruknya orang yang menzalimi tu. Gitu. Kita nak menarik perhatian. Perhatian orang lain ke perhatian dia ke, ikutlah. Gitu. Jadi ucap-ucap kita lah. Ucap-ucap kita bila kita nampak sesuatu benda yang tidak kena lah. Kita pun rayak sianya gitu. Jadi bila kita rayak tu, orang yang duduk di sekeliling kita pun jadi tertarik perhatiannya kepada apakah yang kasihan. Gitu. Dia pun tengoklah benda-benda. Oh, rupanya orang ni dizalimi orang ni gini-gini. Gitu. Jadi orang jadi nampak lah. Jadi orang yang gitu tu jadi kau nampak. Suruh dia ziyadah izharihi zulmaz zalim. Suruh dia jelaskan lagi kezaliman orang yang menzalimi terhadap dirinya. Okay. Yang keduanya pula ikhtisas. Ikhtisas tu maknanya nak khususkan lah. Nak khususkan. Khususkan diri. Contohnya ada yang kata, ana af'alu kaza ayyuhar rajul. Saya buat gini, wahai saudara-saudari. Okay. Wahai lelaki tu maknanya gitulah. Ya ayyuhar takdirnya, ya ayyuhar. Maksudnya, mukhasasan iyyaka bainar rijal bil akbar. Saya khususkan cerita ini kepada mu sahaja, wahai saudara-saudari. Gitu. Jadi orang yang duk kecek saudara-saudari, adik kakak ke pula tu, dia nak royak kepada pendengarnya sahaja tu lah. Dia khusus ke waktu tu. Khusus ke waktu tu untuk orang yang ada depan dia sahaja. Bukan nak panggil. Weh adik kakak weh, bukan nak panggil suruh dia mari, bukan. Royak sahaja. Royak sahaja. Royak ceritanya, kita nak cerita ke orang depan kita tu lah. Ni lagu tu. Waghfir Allahumma lana ayyatuhal insabah. Itu. Mukhasisina iyyakum bidu'a min bainil aqwam. Maknanya, ampunilah kami. Allahumma ghafir lana, boleh juga. Ya Allah, ampunilah kami. Ayyatuhal insabah ni, saya khususkan doa saya ini kepada kamu. Maknanya, ahli keluargaku sahaja. Khusus pada kamu. Mukhasisi nak iyakum bidu'a min bainil aqwam. Maknanya, antara orang ramai-ramai tu, saya khususkan doa ini untuk kamu sahaja. Gitu. Jadi wayak tu, kita nak wayak saat ni gapa-gapa tu lah. Untuk waktu sahaja. Jadi ada juga guna nidak di situ. Nidak tu bukan untuk panggil dah. Orang tu ada dah daripada dia. Cuma nak suruh wayak taksis. Ikhtisas. Dan ada lagi yang lain-lainnya. Cuma tak sebut lah di sini. Faedahnya dia kata, adatun nidak ni dia ada, wa ma kana min adatun nidak mustamilan ala salasati ahrufin. Adatun nidak yang ada tiga huruf, macam ayah dan haya, dia untuk jauh. Maknanya untuk panggil benda jauh. Ai ataupun A untuk panggil benda dekat. Gitu. Kalau tiga tu jauh, dua tu dekat.
Nah, gitu. Okey. Hak sebetulnya ya tu boleh guna dua-dua lah. Ya tu yakti likinai himan. Boleh guna untuk kedua-duanya. Ia datang untuk kedua-duanya. Maknanya boleh guna untuk dua-duanya lah. Okey, aku membaca apa ni? Okey, aku membaca huruf ini dah. Maka membaca bin akhir ini kita tiba maslahatin. Ada sesetengah haraf nida menggantikan tempat haraf nida yang lain kerana maksud tertentu. Kerana maksud tertentu, kerana maslahat, kerana keperluan tertentu. Contohnya macam ya Allah isyarat pada bu'din raf'atin. Bu'din wa raf'ati martabatillahi ta'ala an ibadihi. Isyarat kepada makna jauhnya dan tingginya martabat Allah Ta'ala daripada hambanya. Wa in kana aqrabu min hablil warid. Walaupun pada hakikatnya Allah itu maha hampir. Lebih hampir dari urat di lehernya. Okey. Ni bukan inna ni. In. In saja. Okay. Seterusnya ialah wuku'ul khabar mauki'al insya'. Ayat khabari duduk di tempat ayat insya'i. Dia kata wayaka'ul khabar mauki'al insya' liwujuhin. Ayat khabari menduduki tempat ayat insya'i kerana ada beberapa maksud. Beberapa sebab lah. Wujud tu sebab. Yang pertamanya tafa'ul. Tafa'ul tu ambil sempena baik. Wafakakallahu. Wafakakallahu. Kalau literalnya. Gimana? Allah telah memberikan taufik. Makna figuratifnya, semoga Allah berikan taufik. Nah, gitu. Ka'annahu waqa'a i'ta' at-taufik. Seolah-olahnya telah berlaku pemberian taufik itu. Padahal tak lagi. Jadi kita royak tu. Royak. Ini ayat khabari ni. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Maknanya khabari. Dia bukan fi'il amar. Dia bukan fi'il nahi. Dia fi'il madi. Fi'il madi adalah satu bentuk ayat khabari. Maknanya Allah Ta'ala telah memberikan taufik padamu. Jadi maknanya macam dengan cerita lah. Cerita Allah Ta'ala buidah taufik padamu. Tapi makna dia bukan makna gitu. Makna dia tafa'ul. Tafa'ul tu macam ambil sebutan baik lah. Semoga Allah Ta'ala kepada dia berikan taufik padamu. Cuma kita kata tafa'ul ni dalam insya' hak mana? Amar ke tolab ke apa ni? Amar talabi ke amar ghairu talabi ke apa dia? Moga yang kata khabar di tempat insya' kan? Jadi khabar di tempat insya' di sini dia masuk di bawah apa dia? Di bawah kategori doa. Doa ataupun apa dia ni? Insya' di bawah kategori amar dengan makna doa. Nah, gitu. Semoga Allah Ta'ala beri taufik. Maknanya Allah Ta'ala berikanlah taufik kepadanya dengan amar. Gitulah makna asal dia. Tapi tidaklah kita makna amar gitu. Sebab kita lebih rendah jauh daripada Allah Ta'ala tu. Jadi kita daripada bawah ke atas maknanya doa lah. Okay. Lepas tu
Amar ghairu talak. Amar ghairu talak. Macam amar ghairu talak itu ini Hamzah. Amar ghairu talak minta supaya buat. Amar ghairu talak ibahah, tahdid, ta'jiz, tasfir, ihanah, tasbiyah, tamanni, doa. Nah gitu. Amar ghairu talak. Amar ghairu talak dengan makna doa tu. Yang keduanya li izharin hirsi fi wuku'i talabi, untuk menyatakan apa dia? Inginnya kita menyatakan keinginan berlaku apa yang diminta. Itu. Benda yang diminta itu kita nyatakan kita ingin benda itu berlaku. Contohnya macam razaqanillahu liqa'aka. Makna literalnya Allah telah rezekikan aku bertemumu, bertemu kamu. Okey. Makna hak selaginya semoga Allah rezekikan kita bertemu lagi. Ha gitu. Ya ni ayat orang guna bila orang macam yang berpisah lah ataupun orang kepada ni jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi tu ayat Melayu. Dalam bahasa Arab Islamiknya semoga Allah Ta'ala merezekikan kita berjumpa lagi. Dan ke sama kalau mula-mula orang mula ayat kecek tu yang kata alhamdulillah Allah Ta'ala telah mengurniakan kita peluang untuk bertemu lagi. Allah Ta'ala telah merezekikan kita dengan pertemuan yang gini-gini. Dan kita maknanya pertemuan-pertemuan itu adalah rezeki. Jadi hak Islamiknya razaqanillahu liqa'aka. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu lagi. Gitu. Jumpa lagi tu ayat Melayu. See you. Ayat putih. Okey, tak apalah, ikutlah. Doa pula boleh juga dengan sirah madi. Contohnya rahimahullah ataupun ghafarallahu lahu. Nah gitu. Boleh juga ayat ni kita kata ada makna ambil sempena baik dan makna ingin apa yang diminta itu berlaku sekali. Maknanya ada dua-dua sekali lah. Dia ada dua-dua sekali. Doa dengan sirah madi rahimahullah. Allah Ta'ala telah merahmatinya. Maknanya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Maknanya kita nak lah. Kita nak benda tu berlaku. Tidaklah kata royak saja. Padahal tak sih pun bukanlah gitu. Nombor tiganya, lil ihtiras an suratil amri adaban. Tidak mahu menggunakan bentuk perintah kerana tidak beradab. Contohnya kata hamba kepada tuan dia. Bila tuan dia hawala wajhahu an abdihi. Tuan dia berpaling ke arah lain selain hambanya. Ataupun kita ada berpaling ke arah lain bukan ke arah hambanya. Hawala'an. Jadi bahasa Arab ni dia ada apa dia ni, harja'an tu maknanya berpaling selain daripada ke arah tu, berpaling meninggalkan. Tapi berpaling meninggalkan bunyi macam dia pergi jauh dah pula. Maknanya berpaling ke arah lain bukan ke arah hamba dia itulah. Gitu. Hamba dia kata yanzurul maula ilayya sa'atan.
Makna literalnya, tuan, gimana? Sedang tengok ke arah saya sekejap. Makna sebenarnya, gimana? Kalau boleh, tuan tengok ke arah saya sekejap. Nah, gitu. Unzur ilayah, makna asal adalah tengoklah. Gitu. Makna amar. Tapi kalau amar, dia jadi tidak beradab pula sebab dia tu hamba. Jadi, dia kena mari ayat lain lah. Ayat lain. Nah, jadi, ayat beradab ni kita boleh tengok biasanya bila ada cerita-cerita ke. Cerita-cerita yang ada sebut adab tu lah. Adab-adab. Jadi, kita nampak lah. Ayat dia tu lain sikit. Ayat orang yang rendah tu dia guna lain sikit bila bercakap dengan tua dia, bila bercakap dengan orang yang lebih tinggi. Yang keempatnya, lihamlil mukhatab alal matlub. Nah, hamlil mukhatab alal matlub. Kaqaulika li sahbika allazi la yuhibbu takzibika ta'tini wadan maka ma'itini wadan lihamlihi alal itian bi'altafu tarikin. Maknanya, membuatkan mukhatab terpaksa apa dia, menanggung apa yang diminta. Nah, gitu. Hamlil mukhatab alal matlub, buat mukhatab tu terpaksa menanggung, terpaksa buatlah, mana terpaksa buat apa yang kita minta tu. Contohnya kita kata kepada sayang kita lah, sayang kita yang tidak suka, tidak suka berbohong atau memungkiri janji. Kita kata ta'tini wadan, maknanya kamu akan mari esok di tempat asalnya. Marilah lagi esok. Nah, gitu. Supaya, apa dia? Supaya dia jadi terpaksa mari. Tapi disebut dengan cara yang paling halus. Nah, gitulah. Supaya dia mari. Tapi cara sebut tu lagu lain sikit. Okay. Kalau kita kata marilah esok, dia bunyi macam dengan perintah. Gitu. Kalau kita ya, kamu akan mari esok. Kamu akan mari esok. Jadi dia tak silah pula memungkiri janji, tak silah pula menipu. Maknanya yang dia tak mari pula. Jadi dia pun terpaksa lah mari. Nah, gitulah. Contohnya, apa dia? Contoh lagi. Takut tak berapa nampak. Contoh, dia kata kepada apa dia? Pelajar-pelajar yang akan ambil peperiksaan. Kata gimana? Kamu semua akan berjaya. Kita kayak gitu. Jadi dia pun jadi macam dah cikgu dia kayak gini dah. Jadi kita kena usahalah supaya jadi berjaya. Takut dia kayak gini kita pun tak sungguh pula, jadi tak berjaya pula. Nah, gitu. Jadi ayat tu ayat khobari. Ni dia cerita pasal gawat. Cerita pasal ayat khobari. Tapi maksudnya insya'i. Maknanya bersungguh-sungguhlah supaya berjaya. Nah, gitu. Okey, habislah situ bahagia tu. Itu contoh-contoh latihan. Dan seterusnya bab fasal dan wasal pula. Fasal dan wasal ni dia sebenarnya tak ada lah itu mana. Dia cuma hanya fasal tu ni ada ataf. Wasal ada ataf. Maknanya ataful mufradat awil jumal ba'duha ala ba'din. Ataf mufradat, ataf jumlah pada satu sama lain. Pasal tidak ada ataf. Tarkuhu, tarku atfi. Tarkul atfi. Jumlah yang ada selepas daripada jumlah lain, dia mesti ada dua keadaan ini sahaja. Mesti salah satu dari dua ini sahaja.
La takhlu, tidak kosong makna asalnya. Tidak kosong dari dua keadaan ini. Sama ada dia ada mahal ataupun tidak ada mahal. Okey. Sebagai selingan sikit, kita tengoklah dalam bahagian Iqra', dia ada kitab Iqra' ni buat tahun lepas. Ujung kitab ni dia ada satu ni bahagian jumlah. Jumlah-jumlah yang ada mahalnya dalam Iqra' ni, kitab Iqra' ni. Jumlah-jumlah yang ada mahalnya dalam Iqra'. Macam kat sini, jumlah yang menjadi khabar kepada mubtada. Jumlah yang menjadi khabar kepada inna. Jumlah yang menjadi khabar kepada la nafi jenis. Jumlah khabar kana. Jumlah hal. Jumlah hal. Jumlah maf'ulun bi. Jumlah yang menjadi mudhaf. Gitu. Ya, mudhafun ilaih. Jumlah yang menjadi mudhafun ilaih. Bukan jadi mudhaf. Mudhaf satu perkataan saja. Mudhafun ilaih boleh kalau jumlah pun. Jumlah jawab syarat. Jazam. Jumlah jawab syarat lagi. Jumlah sifat. Jumlah sifat dia ada banyak macam lah. Ada rafa', ada nasab, ada jar. Setiap jumlah yang diatafkan kepada jumlah sebelumnya, mahalnya sama dengan jumlah sebelumnya, rafa', nasab dan jar. Okey. Ini bahagia wasal. Bahagia fasal pula ialah jumlah yang tidak ada mahalnya gapo-gapolah dalam i'rab. Macam contohnya jumlah ibtida'. Dak ni tidak mesti fasal juga sebenarnya, tak apalah nanti lepas ni. Jumlah ibtida', jumlah isti'nah, jumlah ta'liliyah. Alasai lah, alasai sebab kerana. Jumlah iktiradiyah, jumlah muqtaridah tu. Silah mausul. Jumlah tafsiriyah. Jawab qasam. Jawab syarat yang tidak menjadi jazam. Itu adalah antara jumlah-jumlah yang tidak ada mahalnya dalam i'rab. Jadi moga dia sebut situ, jadi kita bawa situ lah. Okay. Jumlah-jumlah selepas daripada jumlah lain, dia mesti salah satu daripada dua perkara ni sahaja. Sama ada dia ada mahal ataupun dia tidak ada mahal ke apa-apa. Kalau dia ada mahal tu maknanya kerana dia sifat ke, dia silah ke, tapi saat ni kata silah tak ada mahal pula. Dia hal ke, dia khabar ke, dia fa'il ke, dia mausul ke. Begitu. Ataupun tak ada mahal. Tak ada mahal tu, bi'alla taqa'u mawki'al mufrad. Tak ada mahal maknanya, jumlah itu tidak akan boleh diandaikan sebagai satu satu perkataan tunggal. Satu tu tunggal lah. Satu perkataan sahaja. Nah, gitu. Maknanya kalau jumlah, kita ambil semula saat ni. Ni contohnya. Jumlah khabar mubtada. Dia ada khabar mubtada. Hok satu perkataan. Khabar inna. Dia ada khabar satu perkataan. Ini khabar dari jumlah. Maknanya jumlah hok ada mahal ni ialah jumlah yang mana perkataan dia hok jumlah saat ni tu boleh kita jadikan satu saja. Maknanya adalah. Ada hak mufrad dia, ada jumlah dia. Hak jumlah tu kalau ada mahal biasanya ada hak mufrad dia, ada mahal tu juga. Ada gapo ni? I'rab yang sama. Macam kat sini jumlah hal. Ada satu perkataan yang boleh menjadi hal. Khabar kana, ada satu perkataan yang boleh menjadi khabar kana. Gapo ni? Maf'ulun bi, jumlah. Ada maf'ulun bi yang satu perkataan mufrad sahaja. Mudhafun ilaih, ada satu mudhafun ilaih sahaja, tidak jumlah pun. Dan lain-lain. Sifat pun ada juga. Adapun hak ni jumlah isti'nafiyah. Jumlah isti'nafiyah ni jumlah tak ayat baru. Ada ke satu perkataan? Tak ada. Jumlah ibtida'iyah. Jumlah tak ayat baru juga.
ada ke satu perkataan, boleh ke kita masuk ke jadi satu perkataan ni berlaku ni? Tak boleh. Jumlah ta'liliyah, alasnya, boleh ke kita jadikan satu perkara saja alasnya? Tak boleh. Tirak, jumlah mausul, silah mausul, silah mausul. Dan apa-apa lagi tu lah, lain-lain tu, jumlah muqtaridah tu, dia tak boleh jadi satu perkataan. Dia kena memang jumlah. Jumlah yang kena jumlah. Jumlah yang tidak boleh ditakwilkan kepada satu perkataan sahaja. Itu maknanya. Jadi dalam yang pertama, maknanya yang pertama tu ni. Ni yang pertama. Laha mahalun. Dalam jumlah yang pertama, apabila kita maksudkan adanya perkongsian antara dua jumlah tu dari segi i'rabnya, maka kita atofkan jumlah yang yang kedua kepada jumlah yang pertama. Gitu. Kalau kita nak kongsikan i'rab antara dua jumlah, kita atofkan sahaja. Ada wasal lah maknanya. Ada wasal. Kalau kita tak si, kalau kita tak si kongsikan i'rabnya, jangan atau. Jadi, maknanya i'rab jumlah sebelum lain, i'rab jumlah selepas lain. Kalau kita nak buat gitu, kita tak ayat atau. Kalau nak wih sebelum tu sama, nak wih selepas tu sama dengan sebelum atau gitu saja. Contoh atau. Ya alamu ma yalaju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju wa ma ya'ruju fiha. Okey. Ya alamu ma yalaju fil ardi. Ni surah apa dia? Surah Saba ayat kedua. Surah Saba ayat kedua. Maknanya ayat pertama dia tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah. Allah tu jugalah yang ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzil minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah itulah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit, apa yang naik padanya. Wa huwa rahimul ghafur, dialah yang maha mengasihani lagi maha mengampun. Gitu. Ini surah Saba ayat 2. Jadi, jadi ada atoh, ada atoh. Maknanya ni ialah, ni adalah jumlah sifat. Okey, ni jumlah sifat. Sifat kepada alhamdulillah, lillah yang mula-mula tu dalam ayat pertama tu. Jumlah ini pada mahal jar menjadi sifat kepada lillah yang berada dalam ayat pertama. Dan kita atafkan honey, kita nak bui i'rab yang sama iaitu jar. Ini pun jar. Honey pun kita nak bui juga yang sama, jar juga. Kita pun buat atof. Hak ni pun kita nak bui juga yang sama. Kita pun buat atof. Gitu. Okey. Jadi, mahal jar sifat kepada lillah. Ayat 1. Nah, gitu. Hak tu sebenarnya. Jadi, kita buat atof kerana kita nak kongsikan i'rab dia. Kalau kita tak bubuh ataf pula, macam contohnya sini.
Wa idza khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi tidak diatafkan Allahu yastahzi'u bihim kepada inna ma'akum. Kerana rosak maknanya. Fisan yati yunzaru ila ahwalil jumlatain. Ini yang lain. Maknanya iza, okey, balik semula kepada saat ni. Erop saat ni tu. Ni ialah jumlah yang tidak ada mahalnya dalam erop. Antaranya ialah jawab syarat kepada amil, jawab syarat yang tidak menjazamkan pada apa dia? Ada syarat yang tidak menjazamkan macam dengan iza. Iza takallamta fa'ujis. Kalau kamu kecek, ringkaskan. Okay. Jadi hak ni dia apa dia? Iza ni tidak menjazamkan jumlah jawab dia. Okey. Tidak menjazamkan jumlah jawab dia. Jadi sini pun iza ni tidak menjazamkan jumlah jawab dia. Mana jumlah jawab dia? Ni jumlah syarat. Iza khalau ila sayatinihim. Ni syarat. Qalu. Qalu inna ma'akum. Inna ma'nahnu mustahzi'un. Ni adalah jumlah jawab yang tidak jazam. Nah gitu. Allahu yastahzi'u bihim. Jumlah isti'nah. Tiada mahal. Jumlah lain. Jumlah lain. Ini jumlah jawab yang tidak jazam. Tidak ada mahal kepada pernah. Tapi dia tidak ataf kepada itu. Dia mari jumlah lain suku zakat. Sebab kalau ataf pun jadi rosak maknanya. Jadi tak apalah. Gitu. Terjemah dia rasanya boleh cari sendiri. Ini jumpa tak mahu. Kalau baca Quran jumpa lah ayat ni. Beberapa lah belak tu jumpa lah dia. Wafisan ya. Fisan ya tu. Ni ataf pada ni fil au fil ula. Maknanya saniyah tu ialah jumlah yang tidak ada mahalnya. Jumlah yang tidak ada mahalnya dia kata yunzaru ila ahwalil jumlatain. Maknanya tengoklah situasi, tengoklah keadaan dua jumlah itu lagu mana. Sila rujuk bahagian jumlah yang tiada mahalnya. Okey. Jadi ahwalul jumlatil muta'aqibain. Jumlah yang apa dia? Muta'aqibain maknanya jumlah apa ni? Keadaan dua jumlah yang berturut-turut. Dia ada beberapa keadaan dia. Beberapa keadaan ni adalah pula cara-cara dia tu. Ini sambung semula lah pula rasanya. Dia panjang pula huraya dia. Jadi setakat tu dulu bahagia fasal dan wasal. Rupanya esok cuti. Jadi bila esok cuti, sambung semula lah. Gitulah dulu. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih.